Kita ulangi lagi. Patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir pada siang hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita tidak akan bisa hadir dan datang pada siang hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau kita bisa mengenal cahaya Islam dan jasa beliau pula kita bisa mengenal yang namanya ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebelum kita mengawali pertemuan kita pada pekan pertama ini atau pada pertemuan pertama ini, mungkin tadi moderator sudah menjelaskan sedikit tentang mukadimah tadi. Mungkin Ana akan mengulangi lagi sedikit namanya ta'aruf, itu kan? Ta'aruf artinya adalah perkenalan diri. Di dalam bahasa Arab ta'aruf itu diartikan sabilut ta'alluf. Sabilut ta'alluf itu artinya adalah jalan agar saling mengenal, itu namanya at-ta'aruf. Kalau nama tadi mungkin sudah disebutkan sama moderator, mungkin nama sudah tahu. Kalau tinggal di Purus, di Pure, kalau mungkin bapak-bapak ibu tahu Pure kan? Namanya bilang lagi, Bu. Ulangi lagi, Bu. Kalau nama Angga Fernando Gustian. Ada sedikit-sedikit Arab apa Arab baratnya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, Angga itu menjadi Anja artinya. Kalau ditasrif dalam sorof, Anja Yunji artinya menyelamatkan kalau di dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya kalau kita kembalikan ke Latinnya Angga. Panggilan Angga. Tinggal asli dari Purus. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu Purus kan Purwe tapi lawik. Mungkin kalau orang mandang Purwe mungkin apa? Pastilah ma'ruf daerah Purwe itu. Asli dari Purui, dari sana, lahir di sana, besar di sana. Tapi tamat dari sekolah, kalau mungkin sekolah sedikit, kalau mau kita bicara. Sekolah dulu bukan berasal dari aliyah atau dari pendidikan agama, tapi dari umum dulunya. Pertama, SMK Muhammadiyah 1 di Simpang Haru. Pertama, itu sekolah yang pertama. Kemudian pindah SMK 5 Padang, Lolong. Terakhir pindah SMA Fajr 6 Padang di sini. Jadi tiga sekolah itu dikenal dengan tawuran ya. SMK Muhammadiyah lawannya SMK 5. SMK 5 tandemnya SMA Fajr 6 Padang. Dulu waktu masih sekolah di SMA Fajr 6 Padang, sering nongkrong depan di Eksim. Kita dulu kan di sini kalau nggak salah ada pos polisi di sini dekat taman itu. Jadi pulang dari sekolah sana sambil nunggu mobil angkot pulang itu. Jadi ada nostalgia sedikit kalau ke sini melihat. Nah itu kemudian lulus dari SMA Fajr 6, awalnya itu mau kerja ke Jakarta, cari kerja aja, Bu. Nah, nggak tahu kenapa tahu-taunya berubah. 3 kali ditolak bekerja, akhirnya rencana mau kuliah. Kebetulan di dekat rumah itu ada beberapa ustadz yang kebetulan mereka ini kuliah di Lipia. Ditanyain, ustadz di mana kuliah? Di sini. Apa itu Lipia?
Jadi Lipia itu belum tahu apa itu Lipia itu. Akhirnya anak pengen kuliah, start. Antum basicnya apa tuh? Diceritain. Oh, nggak bisa kalau masuk Lipia itu kalau belum bisa berbahasa Arab, tanya. Kayaknya diarahkan sama satu orang lagi Ustadz ke Ma'had Utsman bin Affan namanya. Ma'had Utsman bin Affan ini bagian dari MCF dahulunya. Nah, diarahkan, kemudian kita mulai belajar dari Tamhidi. Dari Tamhidi sampai lulus. Nah, kemudian selesai dari Ma'had Utsman bin Affan, langsung masuk ke Lipia daftar. Alhamdulillah langsung terima. Tapi ngulang lagi sampai di Lipia, di Idat Lugawi. Setelah di Idat, kemudian Takmili, baru masuk ke Syariah. Jadi total belajar itu kalau di Lipia 7 tahun, kalau tambah di Utsman 9,5 tahun belajarnya. Jadi belajar bahasa Arabnya 9,5 tahun sama. Jadi itu perjuangan dalam menuntut ilmu. Sempat di tengah-tengah perjalanan itu hampir futur. Karena sulit sekali belajar bahasa Arab ini. Kok sulit? Banyak sekali perubahan-perubahan katanya. Kemudian mufradatnya begitu luas. Hampir di tengah jalan itu rasa-rasanya mau mundur aja. Tapi ada keinginan kita kuliah sudah gratis. Kemudian dibayarin lagi. Ngapain kita sia-siakan kesempatan seperti ini. Akhirnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah tamat sampai tahun 2020. Itu selesai dari Lipia tahun 2020. Nah, begitulah sedikit tentang perjalanan menuntut ilmu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita, mungkin di hari pertama ini mungkin sedikit banyak kita yang namanya ta'aruf, perkenalan terlebih dahulu. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin dari Ana, mungkin itu sedikit dari Ana, ta'arufnya. Nah, mungkin saya, kita kembali kepada peserta, mungkin dari Bapak, dari Ibu, bisa memperkenalkan diri agar kita bisa saling mengenal. Nah, silakan Bapak memperkenalkan diri, nama, ya, secara ringkas saja Pak. Fadal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miswar Ibis. Dari Tapanuli Selatan. Oh. Cuma sudah lama di Padang. Ya, sejak awal kuliah, dulu kuliah di IAIN S1 dan juga S2. Dan sekarang jadi dosen di Politeknik Politeknik di Padang. Oh, di Katip Pak? Iya, iya. Itu dosen bimbingan konseling Islam. Oh. Jadi, namun yang namanya menuntut ilmu, tetap belajar terus sebagai ada kesempatan. Iya Pak. Terutama belajar bahasa Arab. Ya, saya sudah lama tidak belajar, memang dulu di pesantren dipelajari. Tapi karena sudah pindah kuliah ke Iya, ini jarang kita belajar bahasa Arab. Apalagi kalau komunitas terbiak kan, jarang. Dan juga ketika mengikuti pengadilan waktu pengadilan ulama Muhammadiyah beberapa tahun yang lalu di sini juga, pelajaran bahasa Arabnya sedikit. Nah, jadi gini, karena ada peluang lagi belajar, takhasus apalagi kan. Takhasus apa? Maka saya sampaikan sama Arinda Ayah, jadi kita tetap harus semangat belajar. Betul Pak. Tetap belajar, tetap haus pada pelajaran, terutama ilmu Arab, ya. Iya. Bahasa Arab, Nahu dan sebagainya. Itu sekedar perkenalan dari saya dan domisili saya sekarang di perumahan Kamila Firma. Oh, Lubuk Buaya Pak. Jauh Pak. Kita kenalan juga dengan Bapak ini yang dulu belajar beliau di Mesir Raya Sumbar belajar tahsin ya. Kebetulan saya juga ikut mengajar di situ tahsin Quran. Nah, itulah sekedar perkenalan Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ya
pertemuan pertama kita ini menjadi motivasi untuk kita tetap semangat. Ya, ya Buya kita, Buya Angga, walaupun masih muda, kita tetap ya, semangat belajar dengan beliau. Ya, sampai ke Arab Saudi belajar luar biasa kan, dari Yusuf. Mudah-mudahan dan antara kita tetap semangat belajar, anak-anak kita, cucu kita nanti mengikuti semangat dari Buya kita tadi. Walaupun latar belakang pendidikan dari umum, ya SMK, berkali-kali pindah, ya kan? Akhirnya Allah berikan kemudahan belajar bahasa Arab lebih 9 tahun, ya kan? Dan dia ingin mewariskan ilmu itu kepada kita. Nah, inilah. Mohon maaf, inilah pengalaman dari saya. Panggilan sehari-hari, ya Buya, itu saja Buya Lubis, atau Buya Miswar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Jazakallah khair. Tafadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Raka Bustanudin. Di sini dan di Raka. Mas Dorone Cusuma. Oh. Mungkin dia ada kita semua, saya yang tertua. Senior, siapa senior orang senior usia itu lebih kurang untuk diri itu. Terakhir kiprah di pemerintahan. Awal mulai bergabung dengan pemerintah itu tahun 1941. Berakhir 2017 di instansi lembaga pemerintah itu perwakilan bukan dewan. Saya kerja di DPRD. Kemudian di dalam belajar ini, jujur, saya sangat malu sebenarnya, karena jauh saya sekumpul tahun, tidak bisa berbahasa Arab, sangat dingin dan mau ingin belajar. Ini kiranya nanti dalam belajar sama para ustaz tahun ini saya, karena insya Allah ada sedikit perubahan yang cuma keingin aja. Karena waktu itu saya sempat di Al-Hakim juga ikut sama Bapak Rizky. Rizky semoga dia. Sudah itu Taufik sama Bapak Rizky. Jadi dapat info dari situ, makanya saya coba datang sini. Mudah-mudahan nanti bisa saya ikuti. Nah, dengan memohon pada Ustaz, nanti tahun dulu saya ada memang tidak ada. Itu pendidikan mulai dari SD sampai sederhana itu umum. SD, SMA, SMP, SMA, ketika suku. Jadi saya terakhirnya di ketika suku. Dan di ketika di pemerintahan juga masalah. Jadi sekian, terima kasih. Syukran Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmi Suami. Panggilan Mani. Kecamatan di Kampus Pondok Tabarak. Ustaz Islam dan pernah juga belajar di Azubai Al-Qawang. Namun kandas oleh COVID, saya langsung berhenti untuk berhenti sampai sekarang. Dan ini saya lagi berjaga pesarat di Takwari. SD itu di SMU di Belayar 06 dari tahun 2001 sampai 2008 MTS di Pengawas tahun